Oke ya, sudah normal lagi radionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Herman Elektro. Hari ini saya akan meneruskan video yang pernah saya upload ya, karena ini sudah banyak yang rusak ya. Dan dari mekanik itu sudah hancur, juga dari radio nggak ada suara. Dan ini yang jelas mati total ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel Herman Elektro, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, juga subscribe ya. Jangan lupa share juga dan nyalakan notifikasinya juga ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Herman Elektro. Oke, di sini saya akan bersihkan dulu ya untuk perangkatnya ya, karena ini sangat tebal sekali debunya dan biar enak untuk servisnya ya. Dan ini untuk bagian-bagian arus DC-nya nih sudah oke semua ya. Ini kebetulan saya sudah tes, ini sudah oke semua. Dan untuk suaranya juga ini sudah saya tes juga ya, setelah saya perbaiki bagian-bagian arusnya dan saya tes untuk suaranya besar sebelah ya. Dan untuk radionya tidak berfungsi juga tipnya ya, tipnya karena bagian mekaniknya sudah hancur, nanti kita akan ganti ya untuk mekaniknya. Dan di sini saya juga akan mengganti untuk IC audionya ya, ini ya IC nya ini memakai STK ya. Oke, kita akan langsung ganti dulu untuk IC audionya ya. Untuk teman-teman, untuk membuka IC nya harus hati-hati ya, karena ini untuk PCB nya ini jalur-jalurnya sangat kecil dan mudah sekali patah ya. Oke ya teman-teman, ini sudah terbuka ya, ini IC yang lamanya ya. Kita akan ganti dengan yang baru. Oke, kita akan langsung pasang saja ya. Oke ya, ini untuk solderannya ya, dia harus benar-benar rapi ya. Oke, setelah kita pasang IC audionya ya, ini kita akan solder ulang untuk bagian radionya ya. Mudah-mudahan setelah kita solder ulang radionya berfungsi kembali ya. Oke, kita akan langsung solder ulang ya. Kita mulai dari bagian IC nya dulu ya. Sudah kita solder ulang semua bagian-bagian yang terlihat kendor ya, sudah kita solder. Kita akan coba dulu ya. Oke ya, sudah menyala. Kita akan langsung ke radio ya. Oke, ternyata alhamdulillah ya, berfungsi ya. Kita menumpuk pada arteri dan mengais rezeki untuk keluarga. Waalaikumsalam. Berkin dan bersyukur ayam di pertanian. Ya, Kang Aldi Sar, cara bertani. Ada Kang Salim yang ada di Cawon, ada Wang. 17712. Oke ya, untuk radionya sudah berfungsi. Sekarang kita akan pasang untuk bagian kasetnya ya. Oke, ini untuk mekanik bawaannya ya, ini sudah rusak semua ya, sudah hancur ya. Kita akan ganti karena ini sudah rusak, sudah banyak yang hilang ya. Ini bekas tip saya ya, yang sudah saya modif.
karena kasetnya sudah tidak dipakai. Ini kita akan pasang ini di tip ini ya. Kita akan langsung coba dulu ya. Oke, kita akan pasang dulu untuk headnya ya. Oke, headnya sudah terpasang. Dan ini untuk kabel ke mekanik. Nah, oke ya. Kita tinggal tes dulu ya. Kita akan tes. Kita hidupkan lagi ya. Oke ya, ini radio ya. Dan kita coba ke tip ya. Nah, ini. Ini untuk tipnya. Nah, ini sudah berfungsi juga ya. Ini sudah play. Ini ya. Dan ini. Dan ini pause ya. Ini sudah berfungsi semua. Dan ini untuk lampu-lampunya juga saya sudah ganti ya. Dengan memakai LED biar lebih terang. Kita akan coba untuk kaset ya. Ya. Sedikit saja ya, karena takut terkena copyright. Oke, kita off-kan lagi ya. Oke ya, untuk restorasi dan servis tip deck tipin ini. Jadi untuk kerusakannya ada di IC audio ya, dan juga bagian-bagian kabelnya yang banyak yang putus ya. Ini sudah dibetulkan semua ya. Dan untuk radionya kerusakannya hanya di solderan-solderan yang kendor ya. Oke, kita akan langsung pasang ke bodinya ya. Kita matikan dulu. Oke, ini untuk panel bagian depannya ya. Panel bagian depan tip deck ini. Dan ini kemarin penutupnya nggak ada ya. Ini saya sudah pasang juga ya. Ini untuk penutup kasetnya juga saya copotin dari tip deck saya ya. Karena tip deck saya juga sudah saya modif juga, nggak pakai ini. Jadi saya pindah ke sini ya. Oke, kita akan langsung pasang untuk mekaniknya ya. Kita akan rakit. Oke, sudah terpasang ya. Kita tinggal pasang untuk bagian untuk on off nya nih. Kita pasang di sini ya. Oke, untuk kabel power sudah terpasang ya. Ini ya. Oke, kita akan langsung pasang lagi ya untuk headnya. Oke, dan kabel untuk yang ke mekanik kita pasang juga ya. Oke, kita akan pasang untuk knob volumenya ya. Dan ini sebelah bentuk badannya. Oke ya, sudah terpasang. Kita langsung pasang saja ya. Oke, setelah kita pasang semua untuk panel depannya, kita akan langsung tes saja ya. Kita hidupkan dulu untuk powernya. Oke ya, sudah menyala. Ini radionya sudah menyala juga ya. Iya, tadi kayaknya ada. Oke ya, sudah normal lagi radionya. Kita akan coba untuk tipnya ya. Nah, ini play ya. Dan stop. Ini untuk mempercepat kasetnya ya. Ini pause ya. Oke ya, sudah berfungsi semua.
Oke, teman-teman. Demikian tadi nih untuk restorasi dan servisnya. Jadi kerusakannya ada di IC audio ya. Untuk kasetnya di bagian mekaniknya yang sudah rusak. Dan untuk radionya juga sudah oke ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya hari ini. Oke, video kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya lagi.